Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Profil Julian Squarzer yang bakal menjadi penjaga gawang Arema FC di Berry Liga 1 2023-2024. Julian Squarzer merupakan anak dari kiper legendaris Australia yakni Mark Squarzer. Arema FC awalnya mengandalkan kiper lokal di Berry Liga 1 2023-2024. Namun, performa yang ditunjukkan Teguh Amiruddin dan Adisi Lenzivio dinilai belum meyakinkan. Arema FC pun mengejar pemain asing untuk posisi kiper. Bagi Arema FC, bekerja sama dengan kiper asing bukan hal yang baru. Sebelumnya, Singo Edan pernah memakai jasa Adilson Maringa. Selain itu, ada nama Sejan Ostojic yang juga pernah menjaga gawang Arema FC. Kiper yang akan didatangkan ini memiliki paspor Filipina. Insya Allah, ia bakal segera datang dan langsung menjalani tes medis, ucap sumber di internal Arema. Lantas, siapa Julian Squarzer dan bagaimana karir sepak bolanya? Profil Julian Squarzer. Biodata. Nama, Julian Garcia Squarzer. Tanggal lahir, 26 Oktober 1999. Tempat lahir, Harrogate, North Yorkshire, Inggris. Posisi bermain, kiper. Karir klub. 2018-2019, Pipin Sriat. 2019, Harlow Town. 2019, Slough Town. 2019, Chepstow. 2020, Harrow Borough. 2020, Basingstoke Town. 2020-2022, Fulham. 2022, Kingstonian, Loan. 2022-2023, Askals DT. 2023 sekarang, Kuching City. Karir internasional. 2022 sekarang, Filipina. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.